Winati, selamat datang kembali di channel YouTube Widya Winoto. Kali ini nih aku berada di lokasi yang strategis di kota Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Ini adalah komplek Mangkuluhur City, persembahan dari Kencana Global Optima yang dikenal dengan nama KG Global atau KG Group ya. Nah, apartemen ini dikenal dengan nama Regent Residences. Pasti nih sobat properti penasaran ya, wah ini apartemen mewah yang bagaimana lagi nih. Ini adalah tipe penthouse yang ada di Regent Residences. Letaknya di lantai 43. Dan sobat properti, apartemen ini dijual lengkap loh dengan furniturnya. Kalau sobat properti selalu mengikuti channel YouTube saya, pasti tahu episode yang dulu pernah saya review ini begitu lengkap. Sobat properti bisa lihat tuh di video YouTube kami ya. Nah, sekarang saya ajak nih sobat properti untuk review nih area guest roomnya. Ini area guest roomnya, jadi begitu kita keluar dari lift, karena ini memiliki dua private lift ya, jadi begitu pintu dibuka dari private, pintu dibuka udah langsung nih area guest roomnya. Nah, kebetulan nih kalau ini bocoran ya, jadi apartemen ini layoutnya sangat bagus sekali. Jadi di sisi sebelah kiri saya itu terdapat master room, di sisi sebelah kanan saya itu ada dining room, juga ada kamar tidur anak. Nah, saya ajak nih kalian untuk review area sebelah kiri yang ada living roomnya, entertainment room, dan master bedroomnya. Ayo! Sobat properti, ini adalah area living roomnya. Di living room ini kita memiliki balkoni ya. Nah, apartemen ini memiliki view 360 derajat kota Jakarta. Dan ini balkoni itu view-nya nggak sampai 360 derajat, tapi merupakan salah satu view yang 360 derajat itu ya. Ini coba saya buka. Ini adalah balkoninya ya. Balkoninya begitu luas nih. Nah, pemandangan kota Jakarta ada di sini. Kebetulan ini pemandangannya ke arah SCBD ya, Pacific Place di situ. Dari sini nih, aku ajak kalian untuk review entertainment roomnya. Nah, sobat properti, ini adalah ruang entertainment room atau kita sebut ruang habis room atau study room. Lihat nih pemandangannya, ini pemandangannya ya kan 360 derajat tuh kan keliling ke sana. Ini 180 derajat loh karena bentuknya corner ya. Dan lihat ruangannya begitu spacious ya. Nih, pemandangannya coba lihat. Itu kalau ke arah sana ke SCBD ya. Ke arah sana beda lagi, sobat properti, itu Dr. Satrio. Kita bisa melihat Tokopedia di situ. Oke? Nah, dari entertainment room ini saya ajak kalian untuk nge-review master bedroomnya. Aku berada di area walk-in closet-nya di area master bedroom. Jadi master bedroom ini mempunyai walk-in closet tersendiri ya. Nah, ini nih perlu sobat properti ketahui, walk-in closet-nya mempunyai jendela yang lebar dan view-nya itu ke arah, nah itu view Pacific Place ya, SCBD di sini. Pasti seneng bukan? Lantai di sini terbuat dari parkit yang sudah laminated. Kalau di lantai utamanya itu terbuat dari marble import. Nah, untuk lemarinya nih sobat properti, dari bawah sampai atas ini full lemari dan juga ada etalase, misalnya dapat taruh tas di sini juga bisa. Dan ada ini nih, ada kayak islandnya juga, jadi bisa taruh macam-macam di sini ya. Jadi kalau yang punya pasangan nggak perlu takut lagi dan nggak perlu bentrokan dengan pasangannya. Dari area sini nih aku ajak ya kalian semua untuk review. Nah, ini dia nih, ini dressing table-nya. Ini dressing table-nya, jadi terpisah ya. Ada walking closet-nya, ada dressing table-nya. Dan check it out nih, sebelah sini nih, ini area tempat tidur kita nih ya. Maksudnya tempat tidur bagi sobat properti yang membeli unit ini nantinya ya. Nah, ini tempat tidurnya, begitu spacious ya. Lantai terbuat dari parkit yang sudah laminated. Tinggi floor to ceiling-nya ini sudah hampir 4 meter loh sobat properti. Legah, jadi nggak gerah, nggak panas ya. Dan view-nya lihat, ini view-nya SCBD ya, view-nya SCBD. Nah, enak keren bukan? Dari sini nih sobat properti, aku ajak kalian semua untuk review kamar mandinya.
Sobat properti, ini adalah kamar mandi yang ada di kamar master. Ada dua ya, ini wastafelnya. Nah, ini dia nih. Jadi kalau misalnya mau apa namanya berendam nih sama pasangannya, bentuknya sangat seksi sekali, view-nya begitu indah banget. Jadi bisa kita bisa ngebayangin betapa kita duduk di tengah pantai di sini. Sobat properti, dari area sebelah kiri saya ajak nih kalian semua untuk review sisi sebelah kanan. Penasaran bukan? Ikutin terus ya channel YouTube ini dan jangan di-stop loh. Nyalain terus. Nah, sobat properti, itu adalah area balkon. Jadi balkon itu view-nya ke arah, kalau nggak salah itu ke arah Gatot Subroto ya di situ ya. Nah, tadi kita udah review bagian sebelah kiri. Sekarang kita review sebelah bagian sebelah kanan ya. Properti di sisi sebelah kanan ini itu ada dining room, terus ada dining roomnya lagi nih, ada dua nih, sebelah sini juga ada dining room, nanti kita review bareng-bareng ya. Dan di sisi sebelah kanan saya itu ada kamar tidur anak. Penasaran bukan sobat properti? Nah, dari dining room yang besar ini, yang spacious ini, saya ajak nih kalian untuk review balkoninya nih. Tadi kan penasaran 360 derajat tuh gimana? Nah, ini dia sobat properti. Sobat properti, ini adalah balkoni yang dekat dengan dining table, dining roomnya. Dan ini merupakan view Satrio ya. Jadi ini benar-benar 360 derajat view-nya. Dari sini aku ajak nih kalian untuk review lokasi yang lain nih, area lainnya. Nah, ini adalah area dining room yang lain. Tapi sobat properti pasti penas, pasti ini dong. Wah, mewah banget nih ya. Karena ada apa? Di sini ada kitchen island-nya. Jadi kayak seperti bar. Terus di sini ada dry kitchen-nya. Di sini ada dining table-nya dan view-nya, lihat nih. View-nya karena corner nih kalau dibuka terus ngadain acara. Wah, fine dining gitu. Keren banget kan view-nya? 360 derajat kota Jakarta. Dan apalagi nih Bika yang kerjasama dengan Regent Residences memberikan interior yang begitu mewahnya. Terus ada wine cellar-nya juga ya. Sobat properti, dari sini nih aku ajak nih kalian untuk review kamar tidur anak. Properti, ini adalah kamar tidur anak yang pertama ya. Begitu luas, spacious, lengkap, dijual lengkap dengan furniturnya. Semua dari Pika Living ya. Dan ini nih kamar mandinya nih. Jadi kamar tidur anak yang pertama dan kamar tidur anak yang kedua memiliki kamar mandi yang connecting. Tapi ingat ya, semuanya ini beda. Klosetnya sendiri nih di sini. Semua di sini dindingnya menggunakan marble ya, marble import. Nah, ini dia nih kamar tidur anak yang kedua ya. Lantai terbuat dari parkit juga dan semua kamar tuh memiliki lemari. Lemari dari bawah sampai atas ada 4 pintu. Ini ada 5 pintu ya. Dan view-nya itu view ke city ya. Jadi semua kamar di sini memiliki view city. Dari sini nih, sobat properti, aku ajak kalian untuk review kamar yang lainnya. Nah, sobat properti, ini adalah kamar tidur anak yang ketiga. Tapi spesial kamar tidur anak yang ketiga ini memiliki kamar mandi sendiri ya. Jadi ini nanti saya ajak nih kalian untuk review kamar mandinya. Nih view-nya. Bagus bukan? Nih Siloam. Siloam berarti view-nya ke arah Sudirman ya, Tamrin Sudirman. Keren banget ya view kamar tidur anak yang ketiga ini. Lebih spesial sih dari kamar tidur anak yang pertama dan yang kedua. Dan tetap ada wardrobe-nya. Dan ini nih, ada kamar mandi di dalamnya. Ini kamar mandinya. Lantai terbuat dari marble import. Kalau kamar mandi tetap terbuat dari parkit yang sudah laminatif. Dari sini masih ada ruangan yang harus sobat properti lihat dan kita review bareng-bareng. Nah, sobat properti, saya berada di area wet kitchen-nya. Begitu spacious ya, wet kitchen-nya ini komplit ya. Ini semua dari granite, ini dari mahogany style. Lihat nih, ada kabinet-kabinetnya, terus lengkap ya. Ini semua dapat nih untuk sobat properti. Dan di sini ada area untuk service room-nya di sini. Ini area service room yang digunakan sebagai maid room juga ada di sini. Dan enaknya lagi nih, udah ada AC-nya juga. Pasti sobat properti penasaran kan berapa sih harga atas apartemen penthouse ini?
Stay tune terus ya. Nah, Sobat Properti, barusan kita review unit penthouse di Regent Residences ini. Luasnya 506 square meter, memiliki 3 kamar tidur anak, 1 master bedroom, semua dijual komplit dengan furniturnya. Kecuali nih lukisan-lukisan yang ada di sini tidak termasuk ya. Dan harganya hanya 43 miliar rupiah. Letaknya di lantai 43 dengan view pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Dan Sobat Properti, ini yang perlu Sobat Properti ketahui ya. Di sini menggunakan double glass sehingga suara kebisingan tidak masuk di sini. Jadi begitu masuk unit ini begitu nice, begitu peaceful. Jadi kita udah damai gitu masuk di sini. Dan satu lagi nih, jika Sobat Properti penasaran lagi nih, aduh harganya 43 miliar, lantainya 43. Apa sih yang diberikan? Nah, Sobat Properti, coba deh cek dari keindahan dari furniture persembahan dari Bika Living ini dan layout yang dipersembahkan oleh Kencana Global Optima. Sangat keren bukan? Jadi Sobat Properti bisa melihat pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Juga lantai material yang diberikan itu sangat-sangat material yang luxury. Karena apa? Lantainya sendiri terbuat dari marble, marble-nya import juga ya. Juga semuanya lengkap. Jadi begitu masuk Sobat Properti hanya membawa koper saja di sini. Nah Sobat Properti, kami tunggu loh Sobat Properti untuk menghubungi tim marketing kami di 0818-799-887 dan selalu mengikuti perjalanan Widya Winata mereview semua properti di Jakarta. Bahkan nih rencananya saya mau review properti di Malaysia loh, di luar negeri. See you, bye! Properti, untuk mengetahui lebih banyak tentang properti, jangan lupa like video ini ya dan subscribe my YouTube channel Widya Winata.